Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Salam Jumaat korang. Macam biasa kalau hari Jumaat kita akan buat perkongsian ilmiah. Jadi hari ini saya nak kongsikan dengan korang tentang sebuah masjid yang diberi nama Masjid Ku ataupun Masjid Siku Nabi. Jadi di bumi Taif ni, Nabi Muhammad SAW telah dihalau dan dibaling dengan batu sehingga siku dia berdarah. Katanya siku Nabi tu tergesel dekat batu. Lepas tu tempat tadi diorang bina sebuah masjid yang masih ada lagi darah Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-10 kenabian baginda, iaitu 3 tahun sebelum hijrah, kaum Quraisy telah memulau Nabi Muhammad SAW. Dan masa tu keadaannya makin tegang. Lepas tu masa tu baginda bersama Saidina Zaid Harithah radhiyallahu telah memilih sebuah kawasan bernama Taif untuk menjadi medan dakwah seterusnya. Jadi Taif ni adalah sebuah bandar yang terletak lebih kurang 60 km daripada Mekah dan ia merupakan satu kawasan bukit. Jadi katanya daripada atas bukit Taif tu kita boleh nampak kawasan bandar Mekah. Katanya sekarang ni jalan pintas ke Mekah telah ditutup dan terpaksa melalui jalan lain sejauh 140 km untuk sampai ke Taif. Jadi lepas sampai je dekat bandar Taif, Rasulullah SAW ni berjumpa dengan 3 orang ketua Bani Taif, iaitu suku Arab terbesar di Taif. Jadi salah seorang daripada mereka tu tak nak masuk campur dalam urusan dakwah ni. Dia cakap macam ni tau, "Jika engkau pendusta, aku tidak mahu layan pembohongan ni. Tapi jika kamu benar-benar Nabi SAW, aku tidak mahu dilaknat." Jadi lagi 2 orang ketua suku Bani Taif tu berhujah dengan Nabi SAW. Jadi mereka ni dari mula lagi mereka dah tolak dah dakwah yang Nabi bawa masa tu. Dia terus menghina dan memperbodohkan Nabi. Lepas tu mereka berdua halau Nabi SAW, "Keluar kamu dari negeri kami." Katanya mereka heret Nabi keluar dari Bustan Al-Taqif ataupun Taman Taqif, dan penduduk yang dah berkumpul dekat kawasan luar tu, diorang mengelilingi Nabi, tolak-tolak Nabi dengan kuat macam orang kita yang selalu kena buli tu. Yang pemuda-pemudanya tu lebih agresif sebab diorang baling Nabi dengan batu. Jadi batu-batu tu terkena kepala, badan, siku dan kaki Nabi. Dan balingan tu memang kuat sangatlah, sampaikan luka dekat kepala, bahagian siku, badan dan juga kaki Nabi tadi. Masa tu Saidina Zaid radhiyallahu menjerit-jerit menahan batu yang dilemparkan kepada mereka. Nabi Muhammad SAW yang cedera tadi pergi meninggalkan Bustan Al-Taqif masa tu. Masa mereka turun dekat curang bukit tu, ada lagi batu yang dibaling ke arah mereka berdua tau. Jadi lepas agak jauh, Nabi ni bersandar dekat sebuah batu. Lepas tu baginda ni memegang bahu Zaid tadi dan tanya keadaan Zaid tu okey ke. Katanya Zaid radhiyallahu juga cedera, tapi dia lebih bimbangkan keadaan Nabi sebab darah Nabi ni mengalir dari badan Nabi tau. Masa tu Nabi SAW mengangkat tangan dia dan berdoa mengadu keadaan dia kepada Allah SWT. Nabi SAW dalam keadaan yang sangat sedih telah memohon doa, "Hai Muhammad, sesungguhnya Allah SWT telah mendengar apa yang dikatakan kaummu tadi dan apa yang dijawabnya pula. Sekarang Allah SWT telah mengutuskan kepadamu bersamaku malaikat yang bertugas menjaga bukit-bukit ini. Maka perintahkanlah dia apa yang engkau hendak, dan jika engkau ingin dia menghimpit kedua-dua bukit Abu Kubais dan Ahmar ini ke atas mereka, nescaya dia akan melakukannya." Dan bersamaan dengan tu pula, malaikat penjaga bukit-bukit tu menyeru namaku, lalu memberi salam kepadaku, katanya. Katanya, "Hai Muhammad, malaikat itu lalu mengatakan kepadaku apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril alaihissalam tadi. Berilah aku perintahmu. Jika engkau hendak aku menghimpitkan kedua-dua bukit ini pun, nescaya aku akan lakukan." Lepas tu Nabi Muhammad SAW ni jawab macam ni, "Jangan, jangan. Bahkan aku berharap Allah SWT akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka keturunan yang akan menyembah Allah SWT semata, tidak disekutukannya dengan apa pun.
Jadi masa tu Nabi Muhammad SAW ni dia berdoa, tapi bukan berdoa untuk menghancurkan kaum tu. Dia berdoa untuk kebaikan mereka, kebaikan zurat-zurat mereka yang akan datang. Jadi dia berdoa, "Ya Allah, hidayahkanlah kaumku ini, sesungguhnya mereka tidak mengetahui." Jadi masa dia berada dekat tempat tu, ada seorang Nasrani melintasi mereka. Jadi orang Nasrani ni dia sangat simpati dengan keadaan Nabi masa tu. Lepas tu dia singgah, dia pergi ambil air dan bertanyakan khabar mereka berdua. Khabar Nabi dengan sahabat Nabi tadi. Jadi peluang ni Nabi ambil untuk menerangkan risalah Islam, untuk sebarkan Islam. Akhirnya orang Nasrani tadi memeluk agama Islam. Dialah satu-satunya orang yang berjaya diislamkan oleh Nabi SAW ketika berada di Taif. Jadi tempat Nabi SAW berhenti untuk bermunajat tadi, diorang dirikan masjid dekat situ. Dan masjid tu diberi nama Masjid Ku, yang bermaksud Masjid Siku. Sebenarnya nama masjid tu diambil sempena keadaan Nabi masa tu, yang mana Nabi SAW bertelekuk dengan keadaan sikunya yang luka-luka. Katanya sekarang ni masjid ni dah tak digunakan lagi dan dipagar bagi mengelakkan orang yang datang untuk memuja-muja tempat ni. Ia dibuka seketika untuk pelancong dari luar negara. Allah SWT telah memakbulkan doa Nabi SAW. Kini orang-orang Taif merupakan orang yang paling sabar dan dikatakan orang Taif ialah orang-orang yang paling baik, bersopan santun dan juga berbudi bahasa. Malah dekat jalan raya sekalipun jarang sangat nak bunyi horn, walau dalam keadaan apa sekalipun. Wallahu a'lam bissawab. Okey guys, saya rasa sampai sini dulu untuk video kali ini, perkongsian saya kali ini. Dan kalau korang suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.